Sebuah ledakan terjadi di lingkungan Mezeh, Kota Damaskus, Suriah pada Rabu 2 Oktober 2024. Informasi dari koresponden Suriah menyebutkan bahwa telah terjadi serangan udara oleh jet tempur yang berasal dari markas wilayah Golan yang sedang diduduki Israel, menargetkan sebuah bangunan di lingkungan perumahan warga sipil Damaskus. Pihak otorita IDF menyebut bahwa pasukannya menargetkan bangunan yang digunakan untuk rapat petinggi IRGC Iran dan Hizbullah. Kementerian Kesehatan Suriah menerangkan bahwa sementara ini, setidaknya 3 orang ditemukan tewas dan 4 orang mengalami luka-luka, namun diprediksi jumlahnya akan bertambah.